Kemungkinan besar sekali kambing ini 10 besar. 10 besar. Mau loh, tapi tadi loh enggak tahu karena yang kelas B dan A itu biasanya datangnya belakangan. Ambon, kok Ambon. Masak gua gelas ngene iki. Lah. Yo. Oh, celok iki wedhus. Weh, gendeng. Ayo guys, hadir lagi masih di Open Regional Jawa yang diselenggarakan di Sleman, Yogyakarta. Ini anu geng, mohon maaf karena kita posisi kontennya nyolong-nyolong dari audio backsound yang ada di belakang karena posisinya kita nggak berani nabrak ya karena takoni lho koncone situasi nawi. Iki cacah media ngene iki rak sengsara asline iki. Sengsara nek backsound ya enggak bisa berkonten dengan adanya backsound sing menggelegar, lagian juga kita kayak semuanya nih toh. Jadi di sini persekian ya persekian 30 detik berhenti, persekian menit harus berhenti. Kita masih ditemani pemain Factor dari Bantul Giwangan Bangun Tapan dekat wisata dinosaurus ya Pak. Pak Punoidi ini juragan dino wisata dinosaurus guys. Sing nyekel area kono. Nah, beliau ini punya pejantan bagus dan punya anak Soponyono juga ada anak dan bagus. Ya, piyo api-api kudu sih. Tapi tadi rasa-rasan juga mau dijual katanya. Heeh, arep nggonoku sih siap ngene iki. Siap kontes. Kayaknya isu-isunya sudah mulai Pak Ponidin itu sudah mulai sering datang ke kontes koyo-koyo. Karena mantan pemain kuda pacu jadi posisinya nek delok kompetisi iki langsung gebu-gebu ngono. Darahnya naik jadi menjadi kayak pingin bertanding lagi. Aku arep ngonten rono kae tapi kok kira-kira diganggu musik. Oh alah tapi kok gak enak musik meneh. Ini kita akan sajikan nanti konten dengan yang satu ini ya. Tapi mohon maaf karena terus terang kita mencari sela-sela waktu di mana kondisinya kita harus saling menghormati karena juga yang namanya seperti backsound ini kan hiburan ya. Jadi menghibur teman-teman yang datang ke sini. Jadi kita yang menghargai nggak boleh ego juga. Artinya nyelo. Nah ini kok kelas C jantan sudah naik berarti kemungkinan kelas B ya. Ini informasinya dari Tulungagung dengan kondisi memang performnya ketika kita melihat luar biasa. Ini mau kita ini kawanane Mas Rudi CS iki. Lah kok ora nggawa koyo mengkono barang di apa, Bang? Tumuk e, Bang, menggah-menggah iki. Sing tumuk wonge apa weduse? Kabehane. Ya apa kabare? Saya sehat. Alhamdulillah. Kaya-kaya mana kene iki ana Rudi mana iki? Rudine sik golek mam. Oh. Sebelum sarapan. Iki kelas apa, Bang? Ini kelas B. B. Kelas B. Jantan. Nyelo meneh, tak off-kan dulu karena musiknya bunyi lagi. Satu lagu duet selesai. Lagi lanjut meneh. Kangelan men aku kene. Nah. Oh, pengkondisian di dalam saat cuaca panas ekstrim. Pawange saja iku wecang plecong. Kambing itu Om. Ternyata sehat, Om. Ternyata memang kanca-kancane kadang pertanyaane karepe tuku wedhus kontes kok sing murah. Wong ragate listrik wis larang kok. Lah iki cara dadi nek ngarani wedhus kontes ya ora iso acarane murah. Ora enak, Mas. Iye, statement palsu dan ming hanya wong kepingin. Wedhus kontes iki larang. Iki wis biasa, Mas. Nek ndek omah iku dipasang kipas ngono. Mosok kipas po AC. Kipas wae lah. Ora wis larang iki. Ora samar kipas ini berani ndas. Dan kipas kan model baling-baling. Bro Rudi, iki sing duwe Rudi apa sapa iki? Padha ae iki. Padha ae. Iki pedo tim iki. Intine kok Tulungagung ya. Pacitan kandange saiki. Malahan. Kowe iki saiki ning Pacitan. Saiki ning Pacitan. Lho pantesan konten-kontenmu isine Pacitan tok. Sabtu Minggu Pacitan. Dan terus Senin Selasa. Tapi bojo sik siji to. Entek iso. Mal. Parah. Jebulane entek bojone ra duwe. Beh. Iki karang aku ra nggo clip on. Dadi posisine mesti suwarane rada jero. Ya rada tempel lah, rada bengok.
Kudus iki dikai jeneng sapa kok City mewah iki Bos. Iki jenenge Lambon. Loh. Lambon Sidat. Lambon Sidat ini kandidat memang peserta baru. Peserta baru. Pendatang baru. Pendatang baru. Oh, partisipasi aja gitu. Karena ayo ora, maksudnya sebelumnya aku kan ora lihat kudus iki ning ngendi apa yang mengaku sing ratu menyang kontes. Wingi pas ora keliput ae. Ah, ora patek konangan. Wingi ning Trenggalek datang enggak iki? Ini Trenggalek kan kemarin cuma sampai kelas C. Oh, enggak ada kelas B. Kelas B. Dia eventnya hanya lokal sampai di kelas C. Oh, sampai kelas C. Jantan. Oh. Jantan tok. Lah, ini kelas B. Ini kelas B. Weh, wedhus kok koyo ngono. Nah, sing di Trenggalek mah jenengan kan bicarain Trenggalek. Heeh. Adiknya sing saiki kawe apa tanding? Heeh, adine. Adine sing tanding kemarin. Adine iki. Adine. Sing saiki kae di jero. Janu-janu wedhus iki kae imbon-imbon simpenan di saat nek event-event gedhe ngene iki metu. Enggak, iki pernah keluar event besar. Di mana? Open Trenggalek. Heeh. Mm-hmm. Juara 1 kelas C. Juara 1 kelas C iki pernah. Nah. Berarti iki digawa open regional iki ora kok dasar kuwanen. Kuwanen iki hari ini kuwanen tok iki kendel tok iki. Ora mung modal kendel karo modal nekat artinya kambing ini kan wis duwe riwayat. Ada prestasi. Ada prestasi. Oke, okay, karena si YouTuber lu pinter ngomong, Mas Rojo. Bulek-bulek mesti nek ngasih. Lah dituntut jarine bahasane wong kudu akeh omong. Nah, kambing ini tadi kita lihat saat berdiri nih. Cuman kita memaklumi kalau kambing kontes itu nek di jagung kok ditek-tek nih mesakne nek dipro ben lah istirahat. Dia dulu. Biar istirahat dulu, dikondisikan sing jelas kelebihane ini selain warna yo ngalunge nyingo iki apa yo? Yo minusnya masih di bulu. Bulu wis ngono isik minus iki ya tadi. Minus pol iki sih. Oh, sebelumnya malah justru lebih bagus. Ya yo ya seperti ini terus. Oh, belum ada berarti belum pernah ada fase kerontokan. Hari ini. Oh, hari ini. Ini termasuk fase sing ngedrop. Dan ini memberanikan diri digowo ya. Wis kumpul-kumpul ya. Dengar informasi enggak? Kelas B pesertane berapa? Belas ndak denger aku. Tak dengerin gelem ora? Oh, kadane lho Mas alon-alon. Ketoke mek 10 kurang. Alhamdulillah. Lah yo. Berarti kemungkinan besar sekali kambing ini 10 besar. 10 besar kan. Mau lho, tapi tadi lho enggak tahu karena yang kelas B dan A itu biasanya datangnya belakangan. Terlambat. Tapi nek melihat kondisi yang kelas E dan D sama C pesertane gila. Yang D ini kita harus kalahkan 40. Betul. 51 Mas. Hah? 51 akhirnya. 51 ekor kan? Ya. Ngalahin Trenggalek kemarin berarti. Nah, untuk jadi yang terbaik harus menggeser 50 ekor. Iya. Kemarin 47 saiki 50 ekor. Nah. Tapi kayaknya wagu juga ketika kita berkonten koyo ngene iki kok wedhus kan ra mungkin rut nek ra ono regane ya toh. Ya ora ketang ming bahasane tenanan ora ra ngerti tapi intine yo iki mesti yo tau ditakoni wong ngono ya. Ya rodok penak. Nah, ngono lho dadi jawabane ku men awakmu iki cara jawab yo rodok penak. Yo rodok penak. Pernah ditakoni wong piro wedhus gantenge koyo iki? 3 digit. Lho lho lho. 3 digit berarti ratusan. Oh, 3 digit. Juta kuwi. Iya, munjule kurang titik kalau jane oleh lho. Berarti wedhus iki larang tenan jane yo. Iya larang wedhus ngene lho ngopeni susune sak mbuku. Iki dhewe wae Tulung Agung Pacitan ngancani kuwi. Ngancani ndi? Kuwi. Menungso sita iki. Oh, larang dikancani gegot mare iki. Mas, iki wedhus yo. Heeh. Piye Mas yo sing ngono Mas Rudi. Nek enggak sing makani aku, utawa Mas Rudi ora gelem mangan Mas akhir-akhir iki. Percaya. Kambing ini membutuhkan pawang, butuh sugesti, butuh apa namanya, chemistry. Iya, chemistry-nya. Jadi, wong omah yang ngon kue posisi sing ngemek aku 5 dino yang ngawinnya pinter, dimek wong ya terung dino orang ngawin. Oh, raiso-iso. Jadi ngono kue lelanang. Dan kue fakta terjadi, apalagi yang kita ngomong kambing ini spesifikasi ini gaya kontes. Harus perasaan, harus digunakan. Gue lah ya tenan, menang mau dikeloni mas turune. Iki kita tidur di situ, wis manut, tapi kalau yang tidur orang, ya. Ini kenapa alasannya 3 digit ora didol ora tak butuh duit? Kurang titik jare. Oh, kurang titik. Mek kurang titik. Oh, kurang sak sweet ngono ya, Cok. Padahal aku lek weruh duit kok angkone 3 digit e glimpungan. Iso prinsipe kene ngomong alah mek wedhus ngono didol. Ya sing adike kemarin, masih ada. Orang banyak nawar dan yang adik ini? Yang masih cuma penawaran tertinggi berapa kemarin? 60 adik ini? Adiknya itu ketika dikasihkan real transaksi ya? Pasti nah itu permintaannya berapa? Ratusan? Kok dinyang swida?
itu rada speknya lebih dari ini. Oh, harapan kedepannya ketika nanti ini turun, kan gak mungkin sekali yang namanya kambing kontes itu yuk selalu eksis dan bertengger di kelasnya. Pasti ada masa-masa ya. Tapi lah wong ora tatak-tatak dolanan wedhus kontes kelangan masa nih pas masa elek yuk semaput sing gampang orang pacitan sendiri mas we. Ini ada we anu mas yuk dibuktek nih masalahnya aku ingin diayali Ferguson gondes 250 juta kon nyuting transaksinya lah wong jaman biyen ini wih ngain jan ngain mas anak Dori yang minta 45 atau 35 angsal boten pilihannya 45 atau 35. Oh, ini real orang Pacitan langsung malah ming wong lokal lah. Yo. Kalau sing prak minta 60 beliau telepon tiap hari ngaruh nih bedino terus ae tetep sir arep boyong ngono ya. Dah wedhuse sampean ini kan kondisi kelas B iki. Apakah ada, karena ini namanya juga kambing kontes, perawatan yang istimewa di mana? Tidak ada sih. Tidak ada kan? Yo, kayak yang diceritakan Mas Agung. Apa? Dia maunya dikasih makan, nak ramah Agung. Yeah. Maksudnya, kambing kontes itu tidak harus terus lantas pakannya berlebih nah, ataupun speknya? Ini makannya biasa, ini kombinasi itu. Oh. Dia makannya enak, nek kita tunggu wis ngono wae. Oh, enak apa sing dipangan nek ditunggoni dadi enak. Nek sing makani sing biasa makan di kandang paling sak maman rong maman liren. Masalahnya kan yang delok awakane buwentet koyo ngene pol ngene iki kan nek ora bener-bener lek ngopeni ora mungkin jadi sehari 3 kali comboran. Edan. Pagi, sore, malam. Pagi, sore dan malam. Susu masih tapi eh cek susu enggak ilah pagi sama malam lah pernah ya ki wedhus ki nek ngombe susu iso sekali 10 liter ki 2 liter cukup lah wong aku delokne awake gedhi kan ya nek 10 liter mledeng ngono ta iki mas apa setahun e full sedina pirang ember ki berarti ya setengah masaan ya. Oh setengah masaan itu dikonsumsikan 3 kali 3 kali setengah masaan dikonsum. Ada temen tadi live yo maksudnya bukan live maksudnya ki jon yang lapangan kemana teko? Wedhus kontes ki, opo ya kudu pakane larang mas kan ngono mas? Gak harus karena yang kita tahu kambing itu kan kita sesuaikan dengan kebutuhannya dia. Keinginannya dia. Urung tentu wedhus kontes lantas pakanane kudu sing larang, ya sing api. Kadang dikai sing api malah brodol ora cocok kok. Wah tangi ki. Yang adiknya ini malah lebih ngirit ya. Loh. Makane opo? Dicombor belum mau. Oh. Susu sehari cuma 2 liter juga. Mingan. Walah. Oh, karo rambanan full tok wis. Oh, berarti malah justru dia enggak memakan biaya banyak ya Mas Rudi ya. Kita ada target toh Mas. Target kita keluar emang kelas B C dulu. Oh C dulu. Pakai minumnya pakai gelas. Wah, kan. Awal. Oh, iya sih Mas. Apa? Masa? Ini gelemnya aku gelas kok. Beh? Gelemnya aku gelas. Gue gak khawatir dikletok gelas ya. Tika ini aku ember gak gelem, gak ada gelas. Jo, se. Ambon, kok Ambon? Masa gak gelas ini gitu? Lah. Jo? Oh, celok ini pedas. Beh, gendeng. Gong, kowe lek ngombe go ember to kowe iki malah. Lho kok duse sing go gelas e piye? Joh edan. Gilir. Kocrok lek iki. Joh. Enek. Tapi di ember ora gelem. Iki di ember gak mau. Baskom gak mau. Tempat komborane iki yo gak. Beh. Gelas. Minimal aqua gelasan air mineral gelasan berarti ora gelem banyu sumur ora gelem jo ki komprung neh wedhus padha anu sing duwe ayo koe ora palsu iki nyetinge gak kecempe piye critane Ruti wah selalu jak giliran jagong oh yo lah yo ternyata kambing ini memiliki keunikan tersendiri dikala dia hah ya minumnya aku gelasan jadi nggak mau malah pakai dot ragelam berarti dot susu oh naik susu dot bayo gitu aku kayak roh iki selain ini dia nggak mau sing wis kotor ini gelem kayak bolongannya gede terus bolongannya sak rokok ini
iki ganti drot anyar ora gelem. Tupperware anyar gak gelem. Kudu sewes kreget ngono ya. Duh jan iki angel. Iki dinalar yo angel iki. Nek ilang yo nangis iki, ora gelem nyusu. Gek apa yo wonge ling rumat kudu ora dosik barang modele ngene iki. Yo kuwi aja diketok-ketok. Soale lara mambu kringete sing openi kan apa yo apal wedhus sih. Jadi mesti dilatih tangan. Oh, ngasin yo. Nah, ternyata sulit dibayangkan ketika kambing kelas kontes kadang-kadang teman-teman pertanyaan, "Alah, pakane larang oh nyatane yo mek kangkung, kulit kacang ijo, yo ampas. Lek dong nongko kan mudah ditemui ya." Lumrah, maksudnya di mana-mana ini ada. Lah iki pertanyaane umpama siswa kaya dinyang wong. Yo terjadi transaksi. Berarti iso no sak dotek iki digawakne. Kudu digawakne kok ndak bingung. Lek umpama kuwi ora digawakne urusane mesane sing tuku. Betul. Nanti kita training 2 hari dulu. Iki tak pokoke gitu. Sing anyar Mas. Iso no nggowo kaya ngene iki. Mesti ra doyan. Yo mesti gak gelem. Ya rugi wis tak bolong gedhe. Kayak-kayak liyane yo ndak gelem. Ora gelem wis. Jah. Yo. Kambing 2 ekor ini keunikannya dote itu. Oh, sama adie kuwi. Iya, dote itu. Edan. Istimewa, guys. Tapi ya dengan perawatan yang bagus, tentunya dengan opo sih penjaluke wedhus kuwi dituruti ya nyatanya posturnya jadi maksimal ya Mas Rudi. Sedangkan ini kalau berpindah tangan, ya kalau enggak takon terus karo pawange repot lek ngurusi kira-kira. Minimal harus training kan. Jadi dengan kondisinya ya harus apa namanya, harus paling ora banyak tanya ke pemilik ya. Nanti kita di kandang 2 atau 3 hari. Ya. Di kandang pemiliknya nanti. Sampai nunggu ning kono. Kita bantu sampai buka. Sampai iso diganti wong. Iya, udah kan jaminane kono. Wedhus larang lho. Betul, betul, betul. Beh. Pesane sing tuku. Edan. Apa? Hah? Ya. Ora di jamhi karo sing biasa dhewe ngerti pengok-pengok wis. Oh. Jadi harus kita harus ada di dekat. Jadi ini posisinya nanti harus sama pawange ning ngandinge. Lah iya, ambune barang. Lek mbok mati kalungne kaose ngono ki ora gelem. Tinggal ada ki tak keleki bis ya. Goblok. Oke. Nanti mau jalan ke sana tak keleki dulu. Heeh. Maksudnya ben ambune ora tek iki ya. Betul, breh. Wedhus kita jelas kok kene edan. Istimewa. So, wajar kalau ini di angka 3 digit itu sangat wajar. Karena ya sebenarnya bulu bagus Mas Rudi kalau kalau kita pikir, cuman kalau di kelas B ya mungkin kurang maksimal. Ya. Tapi lah ndelok ombak sama apa tebelnya itu sudah ada prospek. Sudah ada prospek. Sing edan iki nang area kepala. Beh. Kuwi asli balung to, Bro? Mas, ini tak ceritakan sedikit. Apa? Kambing ini di kelas E, dia enggak pernah juara. Ekor mekong. Ah. Sempat mau kita jual 7 juta ya. Heeh. Bengkong ekore. Ekor tekong ini enggak pernah juara. Rahasiane le nyowo nang ndi lek ebene kenceng ngono. Pertama kita tahu indukane sama pejantane. Oh. Kita yakin tulangane besar, boyoke mburi kene gedhe. Mesti Ya. Berarti ndelok silsilah le nambah mantep ki saka bapak mboke ya. Ya, kan bapak mboke ning omah kabeh. Heeh. Artine najano cilike ora pernah mikir juara, bahkan tidak bisa juara. Enggak bisa. Memang enggak bisa. Kepala belum seperti ini loh. Iyalah. Lek ini kan sudah pembentukannya jelas karena lekukan di hidungnya ini kita corone ini wong biyen perutnya wis metu toh. Kayak gedoe sistemewane gedonya di sini ngantinge kita berbicara masalah spek kuping kambing nganting. Jatuh. Sampean mengamati matane rodok kesulitan karena memang matane bukan karena kambing sakit, posisine memang yang namanya mata sipit ya. Kayak ngene iki. Kaya ngono kuwi lho bentukane. Gek sungune pipih melengkunge ke belakang. Oke, warnane juga apik. Aku mek bingung lek arepe 3 digit ora dikekne. Kurang sasrit. Kurang sasrit. Enek sing ngesriti ya dikekne. Oke. Ya wis, Mas Rudi. Informasinya thank you ya. Mudah-mudahan kanca-kanca semangat. Iyalah, dipacu. Semangat terus wedhus kontes itu kalau ngerti perawatannya murah. Heeh, ora mesti larang. Enggak mesti larang. Nyatane murah sudah dadi apik ya. Ini wedhus enggak pernah juara. Betul. Dapat prestasi. Betul.
Oke, sapa ki mang jenenge? Lambon. Kelingan ku Ambon. Lambon. Oke, gitu, thank you guys. Ini siap informasinya dengan satu maskot dari Pacitan yang bawa Mas Rudy CS dengan maskot satunya Lambon kelas B ya. Ini nanti kita coba lihat kondisi di lapangan seperti apa. Tentunya teman-teman nanti bisa menyaksikan baik itu nanti di live TikTok ataupun live YouTube-nya ya. Tentunya kita akhiri, thank you, see you guys. Sampai jumpa di next video. Salam sehat di Indonesia. Sampai jumpa dan matur suwun.